jatuh dari tingkat 9 hotel. Kanak-kanak maut. Channel Rohadi Husin, informatif persaudaraan keamanan. Georgetown, Pulau Pinang, 18 Oktober 2021. Seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun ditemui maut dipercayai terjatuh dari tingkat 9 sebuah hotel di Tanjung Bunga. Mangsa Nur Iris Hafia binti Faizal dilaporkan baru selesai mandi di kolam renang hotel itu bersama keluarganya. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Sufian Santong mengesahkan kejadian tersebut. Mengikut cerita ibunya, Siti Nora Saleh, mereka sedang bersiap naik ke bilik. Tiba-tiba anaknya itu meluru masuk ke lift yang sedang terbuka selepas melihat penggunaan lift sedang keluar. Manakala ibunya bersama ahli keluarga yang lain tidak sempat naik bersama. Mereka amat terkejut apabila menemui Nur Iris Hafia di tingkat 2 sudah tidak sedarkan diri. Menurut ayah mangsa Faizan Husin, mereka dimaklumkan anaknya telah terjatuh dan meninggal dunia. Mereka sekeluarga dari Sungai Petani Kedah bermalam di hotel berkenaan sebelum membuat persiapan menghantar anak sulung mereka Muhammad Nabil ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM di balik pulau Pulau Pinang. Nur Iris Hafia Faizal sebelumnya ada menyatakan dia mahu ke syurga. Ini mungkin berikutan perasaan sedihnya mengenangkan kematian neneknya Fatimah Man 2 hari sebelumnya. Nur Iris Hafia mendedikasikan kesedihannya itu melalui sebuah lukisan emoji orang menangis. Jenazah adik Nur Iris Hafia selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudhatus Salihin di Taman Kelisa Ria, Sungai Petani. Semoga arwah adik Nur Iris Hafia ditempatkan di syurga Firdausi di sisi Allah yang Maha Penyayang. Kami juga mendoakan agar keluarga arwah tabah dan sabar menghadapi dugaan ini. Sehingga jumpa lagi di video seterusnya. Salam sukses. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.